kita pengen bukan apa, itu menjadi aset bagi bangsa, bermanfaat bagi manfaat itu benar-benar kalau 8 tahun itu segini, kita pengennya merasuk ke dalam sendi-sendi ekonomi Indonesia. Bukalapak adalah satu dari 7 unicorn di ASEAN. Di ASEAN ada 600 juta lebih bisnis dan 650 juta penduduk saat ini. Jadi bayangkan, satu dari 7 unicorn di ASEAN. Wah, udah tua nih, udah besar, tapi justru malah merasa pengennya kembali muda, kembali merasa nol, kembali merasa seperti terlahir kembali, tapi dengan mimpi yang jauh lebih besar. Tentunya Bepar akan terus bersama dengan Bukalapak untuk meningkatkan pertumbuhan, hadirnya produk-produk kreatif yang bisa diunggulkan baik untuk pasar nasional maupun pasar internasional. Sekali lagi selamat kepada Bukalapak, semoga terus maju dan semoga Bukalapak nggak cuma 8 tahun tapi bisa menjadi sebuah platform baru yang akan berusia ratusan tahun untuk Indonesia. Terima kasih.